Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore dan malam. Balik lagi nih di channel gua. Di video kali ini, barusan tadi gua habis pasang custom cam di motor cross gua. Sebelumnya gua udah pernah pasang di dalam kayak teh CC7. Ini gue pernah pasang di samping juga, cuman gak pas. Terus akhirnya gue coba pindahin ke depan. Nah, bedanya yang ini, kalau ini dia si permukaannya dia datar, permukaannya datar, jadi lebih gampang untuk masangnya. Terus kalau yang cross yang gue beli ini, yang baru kencang, yang di video sebelumnya gue pernah unboxing, ini dia ininya nggak rata, jadi agak ribet masangnya. Untuk pemasangannya kayak gimana, gue lanjutin videonya. Sebelumnya jangan lupa buat teman-teman subscribe channel gue dan di like juga bermanfaat buat kalian, dan di share. Mau tahu gimana cara pasangnya, ikutin terus channel ini. Jangan lupa pokoknya di subscribe channelnya. Thank you, assalamualaikum warahmatullahi. Thank you. Kita lanjutin videonya. Soalnya gue kemarin gue coba di sini kan, karena nggak rata nih. Ini udah gue double-doublein 3M juga, kan. Cuman nggak kuat. Gue coba ini sampai ini lecet. Dan terus gue coba juga di posisi sini lecet juga. Akhirnya gue coba kedepanin, ini ada bekas silanan juga nih, gue coba silan kuat apa enggak. Nah, untuk pasang biar ke depan kayak gini, lo kalian itu mungkin bakal ngebutuhin beberapa sambungan yang kayak gini-gininya nih kan, jadi biar bisa ke depan kayak gini. Nah, untuk si bracketnya ini gua repeat ya biar lebih kuat, jadi lebih paten. Nah, mau kalian muta, ini gua buka biar kalian lihat. Cuman kalau agak susah malumin, karena kan gua repeat nih jadi agak keras. Ipetannya itu gua kasih ring juga, gua kasih ring. Nah, tuh, jadi si posisi ininya nih kok jadi nggak rata, soalnya ini juga harusnya dia lurus begini kan. Nah, kalau ada ring kayak gini dia kurang rata. Jadi lebih kalau di repeat kayak gini sih dibor atau dikasih baut lebih kuat, daripada kalian harus cuman ditempel pakai 3M yang bawahnya itu tanpa dibor. Resiko jatuhnya itu mungkin kekuatan 3M nggak lama ya kan, apalagi ya cuaca Indonesia hujan atau sering kehujanan atau sering panas juga, jadi nggak bagus ke lem. Jadi akhirnya gua baut, gua repeat. Nih helm baru berapa bulan udah pada lecet ya, gua buat biar bisa ngepas aja sini kamera, biar kameranya juga bisa ngepas. Ini untuk pasang ininya nih, kalau di repeat juga dia agak susah, jadi harus digoyang-goyang sedikit. Soalnya kalau biasanya kan paling tinggal slot gitu doang ya kan. Kalau ini harus dia agak inian crash dia. Dorongnya juga harus inian. Tuh. Beda. Nah. Untuk ininya nih, ini gua pakai yang kayak gini, satu. Terus yang begini juga sama begini. Nah. Cuman di sininya pakai ini lagi. Jadi lebih pas ke depan sini, lebih enak. Gitu sih cara pasangnya. Kalau buat kalian yang punya helm cross kan lebih untuk posisi yang ke depannya itu susah. Ini udah gue posisi ke depan tuh. Balik lagi apa nih? Mungkin sekian aja dulu video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe teman, biar channel ini makin berkembang.